Yang Maha Melihat segalanya, aku redha akan matiku jika benar aku bersalah. Tapi jika benar aku dianiaya, sesungguhnya aku haramkan darahku mengalir ke bumi ini dan aku sumpah bumi Langkawi tidak akan aman. Berpuakalah menjadi padang jarak, padang terkukur selama 7 keturunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita akan buat eksplorasi ataupun eksplorasi bersama cerita lah ke makam Mahsuri ataupun rumah Mahsuri lah, sebuah legenda yang terkenal di Pulau Langkawi. Kisah mengenai sumpahan Mahsuri, kisah yang telah tersebar luas seantero Asia ataupun telah sampai ke tahap antarabangsa. Kisah legenda daripada Pulau Langkawi yang mengisahkan tentang seorang wanita yang cantik dan rupawan yang bernama Mahsuri. Jadi di sini saya hanya menceritakan serba ringkas kerana hampir semua orang telah tahu mengenai cerita pasal Mahsuri ni, sama ada daripada berbagai versi lah. Jadi dikatakan semasa sebelum Mahsuri ni lahir pun terjadinya hal-hal yang ajaib ataupun mistik lah. Ini pun ada dua versi. Ada yang kata Pak Endok ataupun ayah kepada Mahsuri ni, sebelum Mahsuri lahir dia menjumpai kerak nasi kalau tak silap, yang sedang menangis. Jadi dia ambil kerak nasi tu, bawa balik, campurkan dengan nasi yang dimasak di rumah dia. Jadi dimakan oleh dia dan isteri, dan setelah itu isteri dia mengandungkan Mahsuri. Versi yang kedua pula dikatakan Pak Endok ni dia menjumpai ular cintamani ataupun ular yang berkepala itik. Jadi itu lagi beberapa versi lah daripada cerita yang dikatakan sebelum lahirnya Mahsuri. Jadi bermulanya sumpahan Mahsuri ke atas Pulau Langkawi adalah kerana hasad dengki daripada Wan Mahura, iaitu pada masa tu selaku kakak ipar lah kepada Mahsuri, kerana suami Mahsuri ni merupakan adik kepada suami Wan Mahura. Jadi dikarenakan atas kecantikan Mahsuri, kejelitaannya yang telah tersebar ke seluruh Pulau Langkawi, maka datanglah hasad-hasad dengki terutamanya daripada kaum wanita lah. Jadi ada seorang yang dikatakan pada masa tu suami kepada Mahsuri ni telah dijemput untuk menyertai peperangan bersama Siam. Karena pada masa tu Siam telah mula menyerang Kedah. Jadi berangkatlah suami Mahsuri ni ke medan peperangan, dan pada masa tu Mahsuri telah pun mengandung iaitu anak dia yang bernama Wan Hakim. Jadi pada masa tu hadirlah seorang lelaki yang dikatakan seorang penglipu lara lah, seorang yang pandai bersyair dan pandai bergurindam. Jadi mengenai lelaki ni pun banyak versi lah. Jadi bermulanya fitnah ni bila mana si penyair tadi ni dia disemawa ataupun dipelawa untuk tinggal bersama keluarga Mahsuri. Jadi bila mana sampai orang-orang kampung ni dia suka mendengar si penyair tadi ni bergurindam dan bersyair. Jadi berimpullah orang-orang kampung ni dekat rumah Mahsuri. Bila mana orang kampung ataupun seluruh perhatian Pulau Langkawi menuju ke arah rumah Mahsuri ataupun kepada Mahsuri, jadi timbul hasad ataupun dengki. Dan Wan Mahura ni pun menceritakanlah kepada isterinya yang dia membawa fitnah yang kononnya si Mahsuri ni
telah melakukan hubungan yang terlarang bersama penyair tersebut. Jadi tanpa membuang masa ataupun tanpa soal selidik, terus si suami kepada Wan Mohora ni memerintahkan beberapa orang pegawai lah untuk tangkap Mahsuri dan dibawa untuk menjalankan hukuman. Kerana pada masa tu suami kepada Wan Mohora ni merupakan penghulu di Pulau Langkawi lah. Kerana pada awal mulanya diceritakan suami kepada Wan Mohora ni juga menaruh hati kepada Mahsuri. Jadi setelah Mahsuri ditangkap, dikatakan dia dibawa ke kawasan Padang Maksirat kalau tak silap lah. Jadi dia ditambat ataupun diikat di sebuah pohon dan pelbagai cara digunakan untuk menikam ataupun membunuh Mahsuri, tetapi gagal. Dan akhirnya Mahsuri membuka rahsia bahawasanya dia hanya boleh dibunuh dengan keris pusaka atau tombok pusaka milik keluarga mereka. Jadi sini dia pun terbagi kepada dua versi. Ada yang mengatakan dengan tombok, ada juga yang mengatakan dengan menggunakan keris. Jadi setelah dapatlah senjata pusaka tu, maka mereka pun menikam Mahsuri dan memancutlah keluar darah putih daripada tubuh Mahsuri, menandakan bahawa dia ni seorang yang suci dan tidak bersalah. Namun di sini ada juga dua versi. Ada yang juga dikatakan semasa darah Mahsuri memancut keluar, dikatakan darahnya terapung dan tidak jatuh ke bumi dan terus hilang ke awan, ibarat awal lah. Dan di dalam keadaan azab itulah Mahsuri telah melafazkan sumpahnya yang telah jatuh ke atas bumi Langkawi, yang telah menjalani ataupun menjalani sumpah selama 7 keturunan Mahsuri, sampailah akhirnya sampai kepada Wan Aisyah yang sekarang iaitu keturunan ke-7 Mahsuri, barulah Langkawi mula membangun semula. Jadi tuan-tuan ni, rumah ni dikatakan rumah penghulu. Pada zaman dahulu merupakan orang besar yang mewakili raja atau sultan yang mempunyai peranan sama seperti pegawai kerajaan pada hari ini. Boleh tahan besar juga no. Masuk umur lah.
sekarang ni kita berada di dalam kawasan Umar Penghulu dan Umar Mansuri lah. Ini keturunan yang ketujuh, Umar Aisyah. Jadi tuan-tuan, seperti yang diceritakan, yang sosok Mansuri ni dia sesosok yang orang yang alim, orang yang taat pada agama dan mendalami ilmu agama. Jadi orang-orang macam ni bila teraniaya ataupun difitnah, maka sumpah ataupun doa dia tu dimakbulkan oleh Allah SWT. Jadi dekat belakang ni merupakan potret milik, yang dikatakan potret milik Mansuri. Benar ataupun tidak, Allah. Jadi tuan-tuan, sejarah ataupun legenda ada yang mengatakan mitos, tapi kita lebih memilih kepada legenda lah ataupun kisah yang terjadi pada zaman dahulu, iaitu sumpahan Mansuri, yang mana di dalam sumpahannya tu ada menyebut dan mengatakan Langkawi ni dia takkan aman dan makmur selama 7 keturunan. Jadi kalau kita boleh tengok di dalam rakaman di dalam sekitar kota Mansuri daripada makam dan gambar-gambar, ada yang daripada gambar Mansuri sampailah dikatakan keturunan dia yang ketujuh iaitu Wan Aisyah, yang dia ada disertakanlah di dalam kawasan kota Mansuri ni. Jadi kalau dari segi agama sekalipun, betullah doa orang yang teraniaya ni ataupun difitnah ni dimakbulkan oleh Allah. Jadi tuan-tuan, menurut katalah orang yang pernah ke sini, katakan ni adalah replika rumah Mansuri. Boyan lah. Kawasan dapur. Okey tuan-tuan, sekarang kita berada di Telaga Mansuri. Dikatakan Telaga Mansuri ini mempunyai khasiat yang tersendiri. Jikalau membasuh muka dengan air dari telaga ini, boleh menjadi awet muda, sebagaimana Mansuri yang dikatakan sangat jelita pada zamannya. Di telaga inilah Mansuri selalu bermandi manda serta membasuh pakaian milik beliau. Air telaga ini dikatakan lebih sejuk berbanding telaga biasa yang terdapat di sekitar Pulau Langkawi. Menurut penduduk tempatan, telaga ini tidak pernah kering walaupun pada musim kemarau. Khasiat air telaga ini juga dikatakan mampu memulihkan penyakit kulit dengan izin Allah. Siap dia, semuanya berbalik pada Allah dan dengan izin Allah.
tuan-tuan, setakat ini sahaja dulu konten kita dekat Kota Mansuri. Dan sekarang ni mungkin kita akan bergerak ke Padang Mat Sirat untuk cari dekat mana ataupun ada satu lokasi yang dikatakan Mansuri telah dibunuh. Jadi tuan-tuan, sekarang kita dah sampai, menurut info lah dikatakan tempat di mana Mansuri dikenakan hukum bunuh. Jadi betul atau tidak tu, wallahualam. Ini pun juga atas pada cerita rakyat kan. Jadi kita cuba rekodkan tengok. Jadi dikatakan kawasan di mana Mansuri dibunuh. Jadi ini merupakan pintu masuk . Kalau daripada segi sekarang ni, dia kawasan ni terletak di tengah-tengah pekan lah. Di kawasan yang dikatakan tempat Mansuri telah dikenakan hukuman bunuh lah. Taman Tugu Keris. Ni dia dah tulis cerita sini untuk memperingati Mansuri, puteri legenda di Pulau Langkawi yang dihukum bunuh di tempat ini pada tahun 1235 Hijrah bersamaan 1819 Masihi. Kesucian dan kebenaran beliau terbukti dari darah putih yang dipercayai mengalir dari tubuhnya apabila beliau ditikam akibat daripada sumpah Mansuri kerana ketidakadilan yang dilakukan kepadanya. Pulau Langkawi menghadapi kesusahan selama 7 keturunan. Ni Tugu Keris. Jadi diceritakan, dikatakan Mansuri ditambat ataupun diikat pada pokok asam lah. Pokok asam yang besar, yang ni kecil lah. Mungkin dah tak ada lah pokok asam tu, wallahualam. Diceritakan Mansuri diikat pada pokok asam dan dikatakan kawasan tempat darah Mansuri itu tumpah tak ditumbuhi oleh rumput. Dikatakan lebih kurang dekat sini lah kawasan tumpahnya darah putih Mansuri. Video dalam konten seseorang sebelum ni, memang kawasan tanah ni dia tak ada rumput, ni dah ada rumput lah. Adalah sikit-sikit kan. Cerita dia macam itulah. Dikatakan Mansuri ditambat dan diikat di pokok asam ni dan dibunuh, dan darah dia tumpah di sini, dan kawasan darah dia tumpah ni tak ditumbuhi rumput. Wallahualam. Jadi tuan-tuan, ada yang mengatakan bahawa makam Mansuri yang sebenar terletak di kawasan ni, sebab yang dikatakan makam yang sekarang ni hanyalah simbolik. Tapi kita tak pasti mana satu kebenaran dia. Jadi dia macam cerita Mansuri juga, dia terbahagi berbeza banyak versi lah. Dan kalau kita tengok di kawasan ni pun, dia ada dua pokok cempaka. Dia kawasan pokok tu ada juga nak menyerupai sebuah makam. Wallahualam. Jadi kita tak pasti mana betul. Ada yang versi cerita kata makam Mansuri terletak berhampiran kawasan dia dibunuh. Ok tuan-tuan, setakat itu sahaja konten kita untuk kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di dalam konten yang akan datang mengenai kisah-kisah legenda di Langkawi ni. Banyak lagi ada mengenai ular besar, iaitu ada kaitan dengan Gunung Raya, dan ada juga sejarah ataupun legenda mengenai dua gergasi, iaitu yang benar diceritakan dapat nama-nama tempat di Langkawi daripada peristiwa pergaduhan dua gergasi itu. InsyaAllah kita akan buat di konten yang akan datang. Dan dalam video ni pun, kalau di dalam Muzium Mansuri kita ni, kita tak dapat nak rakamkan sebab di dalam tu tak membenarkan kamera. Dalam tu juga ada ditunjukkan keris yang dikatakan telah menusuk ataupun menikam tubuh Mansuri. Tapi kita tak dapat nak rakam sebab memang tak dibenarkan.
Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita jumpa lagi di lain masa dan masih ada umur yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.